Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai terbongkarnya isi chat Hari Jambi dan Lesti Kejora selama ini. Bagaimana isi chat keduanya? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan di bawah video ini. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana isi chat mereka selama ini. Terasa sangat sepi jika sehari saja kita tidak mendengar kabar Lesti dan Hari Jambi. Rasa rindu sedikit terobati setelah mendengar kabar keduanya, terutama untuk para fans dan idola mereka. Hubungan mereka yang semakin go publik membuat kita semua turut terbawa bahagia dalam kisah mereka. Pasangan yang heboh saat ini tak segan dan tak merasa minder lagi untuk mengatakan tentang keadaan status mereka di depan media. Ditambah lagi, Lesti yang merupakan salah satu juara The Academy dengan berbagai macam jenis prestasi dan penghargaan yang didapatkan selama ini, membuat masyarakat baper saat ia bisa menerima kehadiran Hari yang masih peserta di Liga Dangdut Indonesia 2020. Hal ini mengajarkan kita bahwa harta dan tahta bukanlah segalanya, namun cintalah yang membuat kita bahagia. Persis seperti lagu Cinta Hanya Sekali dengan bait harta mudah dicari, cinta hanya sekali. Dan dari itu semua juga menyimpan pesan makna buat kita semua bahwa Dedek bukanlah cewek materi yang lebih melihat harta dan jabatan, tapi yang Dedek lihat adalah sejauh mana perjuangan dia untuk mendapatkan Dedek. Namun yang membuat kita geger saat ini adalah terbongkarnya isi chat antara Hari Jambi dan Lesti Kejora, terkhusus chat di bulan Ramadan ini. Menurut yang kami baca dalam pesan singkat tersebut, ternyata keduanya saling mengingati buka puasa dan sahur. Tak lupa juga mereka saling menanyakan kabar dan saling mengingati untuk menjaga kesehatan. Sontak hal ini membuat masyarakat, terkhusus bagi para pecinta dangdut Indonesia, merasa baper. Dan banyak dari masyarakat yang terus mendoakan agar mereka dipersatukan secepatnya. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi agar menjadi juara. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Itu saja informasinya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.